Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teaser lovers, welcome back to channel teaser update ya. Di kesempatan kali ini, seperti biasanya Bang Min hadir kembali bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsen Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya, untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan tuh update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel teaser update pastinya. Oke. Yuk kita cek nih teaser lovers, apa saja info-info hangat dan terbaru couple bucin kita di kesempatan kali ini ya. Check it out. Updatean kali ini kita akan fokus membahas putar karya-karya dari Katiara Andini nih teaser lovers. Walaupun Bang Min yakin kalian semua tidak terlalu tertarik ya jika bahasannya seperti ini, tapi nikmati sajalah pokoknya. Kita ke Instagram story Alsen Ahmad Andini terlebih dahulu. Di sini merepost updatean dari T-shirt official yang memberikan keterangan untuk lagu Menjadi Dia masuk top 100 Spotify Cap streaming guys. Yeay, alhamdulillahirabbil alamin. Lagu Menjadi Dia di Solopers masuk top 100 Spotify Indonesia. Lalu this is MGK kembali menambahkan keterangan sedikit mengingatkan peak Menjadi Dia pada chart ini posisi 59. Dulu pernah mendapatkan momennya, tapi sebelum pada puncak momennya terbentur Merin yang tiba-tiba ramai lalu mengegas setelahnya chart Menjadi Dia menurun. Nah ini momen ini kembali datang, jangan jadikan beban buat motivasi ya guys, kalau kita bisa lebih dari itu dan bisa memperbaiki peaknya. Menanti dengan menikmati yang sedang terjadi saat ini memang lebih syahdu ya kan. Doa juga ya, jangan lupa buat hasil terbaik AMI Awards nanti. Selesai membahas lagu Menjadi Dia yang kembali masuk top 100 Spotify Indonesia, kali ini Bang Win akan memberikan updatean dari Mutiara Soul untuk update jumlah stream album Tiara Andini, album Arti Untuk Cinta, serta single Memilih Aku di bulan Oktober ini nih teaser lovers. Seperti apa yang Bang Min katakan sebelumnya ya, walaupun kalian tidak terlalu tertarik nih, karena yang pasti kalian tunggu adalah asupan-asupannya ya, tapi nikmati sajalah karena ini pastinya berhubungan dengan apapun itu yang bersangkutan dengan Katiara Andini maupun Aalsha. Channel ini channel teaser update ya. Album Tiara Andini terlebih dahulu, total streamnya 251.048.580 dengan lagu Gembitang Hatiku sebanyak 15.530.35.000. Maafkan Aku Terlanjur Mencinta 76.231.365 hari 19.550.000. Hadapi Berdua 7 juta, lagu Buktikan 6.286.000, Menjadi Dia 15.813.343, Merin 72.552.000, teaser lovers yang sebentar lagi menyalip MATM ya, dan Janset sebanyak 37.647.378 dari ke-8 lagu di album Tiara Andini. Bagaimana dengan album Arti Untuk Cinta, album kolaborasi Katiara Andini bersama dengan Arsi Widianto yang saat ini mengumpulkan total stream sebanyak 72.759.140. Dari keempat lagu tersebut, lagu Bahaya memiliki total stream terbanyak on the SP Spotify sebanyak 52.594.345, diikuti oleh Cintanya Aku sebanyak 15.078.700, Diam Dia 4 juta, teaser lovers dan Bahaya Korea version genap 1.081.341 yang Korea versionnya ya. Untuk album Arti Untuk Cinta featuring Arsi Widianto, jangan lupakan untuk single Memilih Aku yang masih berkolaborasi dengan anak musisi senior sekaligus musisi yang paling berpengaruh di karir musik Katiara Andini, yaitu Mas Yopi Widianto ya teaser lovers. Arsi Widianto, single Memilih Aku memiliki all total stream sekarang di digital streaming platform Spotify sebanyak 2.864.434.
dengan monthly listener atau pendengar bulanan dari Kak Tiara Andini on digital streaming platform Spotify sebanyak 3.636.298. Bismillah. Seperti apa yang pernah Bang Min katakan, jika anak baru sudah dirilis, bismillah ya Mama Selen bisa menyusul keempat bestinya tersebut untuk 4 juta monthly listener on digital streaming platform Spotify. Tanpa kita sadari, Tisa Lovers, apa yang diupdate oleh Instagram Mutiara Solo yang Bang Min sajikan dan Bang Min bacakan tadi ya. Untuk album Tiara Andini, kali ini diupdate oleh Instagram Story of Titi. Jika dijumlahkan dari ke-8 lagu tersebut, mengumpulkan total stream sebanyak 250 juta. Wow, Masya Allah sekali tuh Tisa Lovers. Dari ke-8 lagu ini menjadi dia MATM, buktikan Merin hadapi berdua kepitang hatiku Jansa dan 365 hari Tisa Lovers. MATM dan Mbak Merin paling banyak tentunya ya untuk lagu yang ada di album Tiara Andini memiliki total stream antara lain 72 juta dan 76 juta. Bismillah, Merin bisa menyamai MATM ya Tisa Lovers. Di sini juga Instagram Story of Titi menuliskan caption spesial Happy 250 million stream album Tiara Andini. Belum genap 1 tahun, fakta terbaru nih Tisa Lovers, belum genap 1 tahun album Tiara Andini sudah mengumpulkan 250 juta ya. Belum genap setahun, tapi alhamdulillah album Tiara Andini sudah berhasil meraih 250 juta stream di Spotify. Diketahui saat ini album Tiara Andini masih eksis di chart top album Indonesia by Spotify ID posisi ke-6 dan belum pernah keluar dari posisi ke-10 besar. 4 lagu dalam album ini pun masih bertahan di top 200 Indonesia. Nomor 28 ada lagu Janji Setia di top 200 Indonesia. Di 29 ada lagu Mbak Merin Merasa Indah, 84 menjadi dia, dan 190 nomor 190 lagu Mbak Kan Aku Terlanjur Mencinta Tutis Lovers. Keep it up, jadikan 300 miliar sebelum setahun perilisan album. Bismillah ya Tisa Lovers. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih nih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.